Cikanda nuranya. Orang yang taat kepada Allah. Naudik merah-rah. Mana ada? Nggak tahu contoh yang cukup tahu. Benda. Yang mataudik nuranya. Abu kuta kerung. Abu kuta kerung. Orang yang cukup taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aulia Allah. Nah dia ke merah-rah. Anak. Nak ke jauh belakang anak. Pada ilah kanya dulu. Pada ilah kanya. Orang geduk-duk kerana saya merempak orang kali memanah cahaya. Hana on yang tak kalat on coklat menyekan biru mirah. Unoh ke kata pun. Pulau tuan dua mata lu kanda dua terlihat ajuk senyak lu kanda. Ketua kerana. Eh kerana. Tak orang kecolok lu yang ke. Mumpah jarak hana ajuk lah ke kecolok. Itu nyonya sasarat dalam ke cahaya kau. Terok ke terawai tengku. Terok ke terawai. Nyana kanda. Galam getepiat abu lam kambak ipreh le urang seolah-olah seolah-olah genuk bitel ba ketanyo le Allah Taala eh hai abu tengah ipreh le pai ngipai gepreh le urang tua ge bapeng lakai banget naruh ka paham tertu yang nale yang nale dok be le dok melek 50 yang nak lah merempak ngan abu hang ge le dok menyai merempak ngan tanya 25 ge jo ba kau ri 5000 aja bo nyo abu abu ah inan ke Allah nampakkan kemuliaan pakan ke getanyo le pajo kauri 5000 ajo jo terkah we ha oh hanak lop lang tong 5000 ada lebih karena dengan kualitas draw di di hadapan Allah maka menyo getanyo taat kepada Allah yakinkanlah urang yang maksiat kepada Allah urang yang maksiat kepada Allah baik itu maksiat dalam perbuatan hariannya tidak salat dan sebagainya atau maksiat dia dalam mencari nafkahnya yakinlah kenikmatan itu tidak ada lahi takalan nikmat contoh nyo lahi jo lombok bandar sabu-sabu yang cukup kaya raya ana nikmat rumah ipaga dua tingkat lah rumah aja eh aja lah rumah yang salah-salah awak jaga je yo eh lah rumah iji lekut mah deh datuk-tuk polisi itu, ini dia mungkuklah dekat rumah. Kau puan tu rumah punya tak ahli wasir. Kau ingatlah sihat. Hana ketenangan ku. Kau puan harta punya hana ketenangan ku. Lebih gad gasian taudib dengan gubuk reyot. Tapi ketenangan na, lagi katanya kenikmatan na. Udib tu senang, pikiran tu hana. Sehingga awak tak terbedah, lagi katanya ulai ada mangat. Nyokan awak tak terbedah, saya soh leh. Saya soh leh, nak polisi ikutan. Pukurutan polisi lewat sihir dia anak ketenangan lu. Gutanya udep dengan harta korupsi, harta penipuan dan sebagainya, tidak ada ketenangan. Yang ada ulen pikirannya. Nyo e baca Tuhan, nyo e baca Tuhan, menyo baca kamu sibah, nyo kan jadi kai oi kala. Maka ketenangan kita adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita dekat kepada Allah, Allah sudah ridha kepada kita. Pastinya Allah tidak akan pernah membiarkan kita hamba yang disayanginya hidup dalam keadaan menderi. Wallahu a'lam bissawab.